Kak Risti ini udah dengar suaranya. Belum semangat coba Risti yang sama Pak Budi di depan Tasi. Gimana suaranya? Waduh, 10.000 orang nih. 10.000 orang. Oke, sekarang yang di sebelah kanan jangan mau kalah. Mana suaranya? 10.500 lumayan. 10.500 ya. Iya, coba yang tengah. Tiga ribu. Wow, luar biasa. Ya, selamat malam. Untuk para pengunjung juri yang mana sih? Terima kasih sudah datang ke kawasan di Jakarta Tempo dulu. Persembahan dari dunia fantasi, yaitu akan ada Magical Fireworks Dance. Untuk penunjukan dari Magical Fireworks Dance. Tapi untuk sebelumnya izinkan kami untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvin Kisya dan saya Rizky. Tak lupa kami mengucapkan salam dunia fantasi, dunia keajaiban dan kegembiraan keluarga. Coba tanya lagi Kak Rizky, ada yang dari mana? Yang paling jauh ada dari mana? Dari aku datang ke dunia fantasi. Wah, luar biasa banget kelihatannya. Dari kakak jadi suka makan sagu sepertinya ya. Kelihatannya lengket banget, seperti nempel mulu kayak sagu. Iya, luar biasa. Tentunya pengunjung dari dunia fantasi datang dari seluruh penjuru untuk melihat seluruh wahana-wahana yang ada di dunia fantasi. Tentunya ya. Dan tentunya nanti malam ini kita akan menyaksikan ada pertunjukan apa aja di Jakarta. Hari ini kita akan menyaksikan Magical Fireworks Dance. Yes. Yang di mana di dalamnya kita ada LED dance. Lalu ada apa lagi? Ada juga futuristic dancer. Lalu ada apa lagi? Kita akan ketemu Dufan dan Dufi. Dan juga jangan lupa hari ini kita joget bareng sama DJ Rizky Bastian. Nanti jangan kemana-mana, tetap di sini, stay tune terus karena nanti di penghujung acara kita akan melihat kembang api yang akan melintasi di langit-langit dari dunia fantasi. Ya, untuk para penghujung dunia fantasi mungkin yang ingin mengabadikan momen-momen luar biasa Anda berada di dunia fantasi, jangan lupa untuk di mention. Jangan lupa di mention dan di upload di sosial medianya, dan jangan juga lupa juga di tag di @infodufan ya Alvin. Ya, tinggal di tag saja para penghujung dunia fantasi juga wajib untuk memfollow dari Instagram dunia fantasi agar tidak tertinggal masalah berita serta acara-acara apa aja sih yang ada di dunia fantasi. Sepertinya ya acara ini tentunya banyak sekali di dunia fantasi. Boleh Anda dijelaskan salah satunya ada apa aja? Hari ini kita punya banget acara ya. Dari tadi di jam 1 siang dan juga jam 3 sore ada apa aja? Ultraman live show. Ultraman datang ke sini. Wah, keren banget ya. Nah, di jam 2 siang tadi kita sudah ada lagi petualangan Dinoland. Ada petualangan di mana para pengunjung dunia fantasi ya berpetualang bersama dinosaur. Wow, pasti di sini betul. Oke, juga pertunjukan itu ya. Beneran. Wah, tentunya juga Ultraman akan hadir setiap hari sampai dengan tanggal 21 April 2024. Gak cuma itu aja. Ada pelajar sampai 5 sore tadi. Iya. Kita sudah menyaksikan para di akhir dunia fantasi. Oh, jadi para itu masih ada di dunia fantasi yang kawasan-kawasan yang ada di dunia fantasi. Ada juga karakter dan juga mobil hias dari dunia fantasi. Wah, sangat banget tentunya dari pagi sampai nanti malam ini. Acara dunia fantasi tentunya selalu hadir untuk menemani para pengunjung dunia fantasi. Dan teman-teman yang berada di sebelah kiri dimohon untuk mundur terlebih dahulu karena ini jalur tengahnya akan dipakai untuk para dari dancer kita untuk memasuki dari kawasan Jakarta. Dan langsung saja sudah terlihat, kita tanya dulu yuk kesiapan para pengunjung dunia fantasi. Tes dulu suaranya ya. Ya, apakah semuanya sudah siap? Masih kurang. Coba kita tes sekali lagi yang di sini.
Yeah!
beri tepuk tangannya. Wow. Luar biasa banget ini, kita masih awal dari perjalanan dari Magical Firebox. Dan sekarang waktunya kepada ujung video masyarakat dan adik-adik yang mau berfoto bersama dari artis-artis video masyarakat. Ya, langsung saja, let's go untuk menghampiri yang mau berfoto bersama Julia, Julie, Ale. Semuanya gratis. Betul banget, jadi mau foto-foto.